Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Anda Grafika. Hari ini saya akan menunjukkan proses cetak kartu ID card bahan PVC. Ini saya tunjukkan proses cetak kartu vaksin, karena akhir-akhir ini orderan cetak kartu vaksin itu sangat banyak, bahkan dalam sehari bisa tembus sampai 200 kartu vaksin yang akan dicetak. Oke, karena mumpung orderan kartu vaksin banyak, saya akan tunjukkan proses dari awal sampai ke jadi kartu vaksin seperti ini. Ini saya akan tunjukkan proses itu cetak kartu vaksinnya. Ini kartu vaksinnya sudah saya susun, jadi tinggal dicetak. Saya cetak menggunakan mesin Xerox. Untuk cetak ini saya dimirrorkan. Ini normal. Ini normal. Ini sebelum waktu kita mencetak, kita setting ke mirror. Nah, ini. Oke, saya hidupkan mesinnya dulu. Ya, untuk cetak saya menggunakan mesin biji Xerox 3370. Ini kita atur kertasnya. Ini sudah ada ya, sudah saya buat ID card. Nah, ini ID card itu ukuran kertasnya 20x30 cm. Kemudian di bypass ya, kita dari bypass aja. Nah, ini untuk tipenya saya biasa menggunakan extra HW ya, karena ini masih pagi, jadi dia butuh pembakaran yang panas. Nah, tapi kalau sudah kita menggunakan sudah 5 kali cetak, itu kita gunakan heavy white. Nah, untuk pertama ini karena baru cetak masih pagi, jadi kita gunakan extra HW ya ini. Oke, itu pengaturannya di sini saja, yang lain tidak saya rubah. Sebenarnya ada yang ini juga, ini kalau untuk membuat hasilnya lebih bagus, ini di tipe IMAX. Tipe bisa kita buat ke desainnya, hasilnya tambah lebih bagus. Oke. Ini udah pas, kita cetak ya, print. Oke, ini kertasnya belum dimasukkan. Nah, ini bisa dilihat keterangannya. Nih, 200x300 mm. Ini kertas yang digunakan itu 20x30 cm. Ini kertas yang saya gunakan ini ya, yang biasa saya gunakan. Ini sesuai dengan ukuran ini, 200x300 mm. Nih. Nah, dan untuk penggunaannya, ini yang bagian atas, ini yang bisa terkelupas ya, jangan sampai terbalik ya. Nah, ini bisa terkelupas. Ini. Nah, ini bagian atas kita, yang bagian yang bisa terkelupas. Ini kita masukkan. Oke. Okay.
akhir-akhir ini untuk cetak vaksin di tempat kami cukup banyak ya. Saya rasa tempat-tempat teman-teman juga percetakan juga lah meningkat. Untuk saat ini saja itu kartu vaksin yang tercetak itu sudah tembus 1000 kartu yang sudah kami cetak. Oke, ini dua jalan. Ini yang hasilnya. Ini mirror ya. Jadi ketika ini pas. Ini garis tengah ini untuk patokan ya. Ini patokan untuk kita potong nanti. Kita potong, kemudian kita satukan. Nanti akan saya tunjukkan. Oke. Okay. Ya, ini lembaran TTC sudah kita cetak ya. Ini ada ID card juga. Ini setelah selesai dicetak, tahap selanjutnya ini kita potong, kemudian kita satukan dan kita press, baru kita potong menggunakan mesin ini. Mesin potong ID card. Oke. Oke, untuk prosesnya. Kita potong dua ya. Potong dua. Kita bagi dua 10 cm. Pas kita potong satu demi satu ya. Ini ada ID card.
Di sini kenapa saya memulai memotong dari tengah? Karena kalau kita memotong dari tengah itu ada tekanan sehingga membuat ID card itu tidak goyang. Sehingga sangat pemotongan itu kecil kemungkinan akan miring. Karena kalau kita mulai memotong dari atas ataupun mulai dari bagian bawah, dia akan goyang sehingga berisiko membuat potongan ID card atau potongan kartu vaksin ini akan miring.